Oke, assalamualaikum teman-teman dan bos-bosku semua. Berjumpa lagi dengan saya Kelvin teman-teman. Oke teman-teman, saya daripada Bandar Rawan teman-teman. Saya nak on the way pergi Kuala Lumpur atau pergi ke Selayang. Jadi sini teman-teman, kalau nak parking tu jangan main-main sini. Dalam 5 menit lu tinggal kendaraan atau lori atau kereta dekat tepi jalan, asal lu masuk sekejap sudah sama noh. Itu pasal sini jangan sesekali kita parking suka-suka sini nih. Sini ada tempat parking dia. Ada parkingnya tersedia. Jadi tak kita tak suka-suka nak main letak tepi kiri kanan atau berdempel dengan orang mewah kenderaan. Itu sangat ini. Diorang terus datang saman. Memang terbaik lah bro. Itulah kelebihan Malaysia, tak pernah jam kalau di tempat-tempat tu. Jarang berlakunya jam di sekitar di dekat pasar ke atau macam kedai-kedai tu. Jarang berlaku jam sebab apa? Dia ketat, dia tak suka parking nak berdempelan atau double parking ke apa, dia tak suka. Sebab kalau sila kau letak je dalam sekitar 5 menit, kau turun sudah dapat sudah cinta bro. Itu pasal orang takut. Kalau parking pun kena ada orang dekat dalam bro. Kalau taruh orang dekat dalam memang kau siap. Dia boleh halau dia keluarkan. Itulah kelebihan kalau di Malaysia sini nih. Ini tak suka parking dempel sana dempel sini bro. Ini Rawang nih, bandar dia bersih loh bro. Bersih. Betul-betul bersih. Asal kita masuk di tempat park, parkiran di apa? Pasar atau di kedai-kedai yang kita nak beli barang itu kena hati-hati. Mau kena ada orang, kalau tak ada orang you mau kena cari parking. Bayar tak apa. Bayar pun dia orang tak mahal sini, murah kalau parkiran. Sekali ambil remeh kalau cara parking dan nak cari parking dekat Malaysia, nak suka letak kereta, kenderaan atau lori atau mobil kita sayang RM2 yang tanpa RM30 . Ini saya sudah di bandar nih. Bulatan Rawang bro, bulatan. Kelumpur masuk kiri ni. Okey, kita sekarang nak menuju Kuala Lumpur bro.
terjadi macam tadi itu, tiba-tiba nongol di depan. Masalah kita mau kena, selalu berhati-hati juga lah. Ini sama-sama kita nasihat lah. Ini benda ini datang secara tiba-tiba nih, kita tak tahu, bukan kita minta. Macam tadi tiba-tiba motor tu, tak tahu daripada arah mana muncul, itu yang paling bahaya tu. Dia bro, pekan ini sudah masuk pekan. Tadi saya dari sana sama masuk pekan juga lah, ini kembali pun pekan juga nih. Yang kalau tadi itu bandar bro, itu parking mau hati-hati. Bandar Rawang nih, Bandar Rawang sekarang bersih, sangat bersih. Kuning, kena berhenti bro. Kita sekarang naik bukit ni, naik bukit Rawang ni. Ini naik bukit dua kali tu, daripada Kulumpu pergi Rawang tu ada naik bukit. Yang daripada Rawang pergi pergi Kulumpu pun ada naik bukit bro. Ini jembatan yang paling tinggi ni bro ni, tengok atas ni. Ini aku pernah vlog dulu. Ini sekitar 50 meter daripada bawah ni, kalau saya tak silap lah. Oke bro, kita perhatikan tiang dia yang tinggi itu, panjang dia tiang itu sekurang-kurangnya 100 meter tuh. Saya tak silap ke atas 100 meter, 100 lebih. Bayangkan dia sama tinggi dengan bukit atas tuh, betul-betul sama tinggi. Mas mana dia cara belah itu bukit itu, dia boleh samakan jembatan dengan tuh bukit itu. Wow, memang betul-betul raksasa nih jembatan ini. Betul-betul terbaik bro. Tapi tiang ni puas hati lah, besar dia tiang ni. Wow, amazing. Memang terbaik bro. Sistem jalan raya Malaysia ni memang betul-betul sangat maju. Sangat maju bro. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan share teman-teman. Thank you, bye-bye.